pimpinan daripada Yayasan Jam. Ini ada hal yang saya ingin klarifikasi aja sebelumnya. Organisasi kita ini namanya Jamiatul Khair atau Jamiatul Khair. Karena itu dua istilah yang maknanya berbeda. Tulisannya di sini Jamiatul Khair. Dan hampir semuanya membaca Jamiatul Khair. Tapi tadi saya bacakan ketika anak kita tadi menyanyikan mars organisasi kita ini, tulisan Arabnya kalau Jamiatul Khair itu tulisannya Jim Alif Min Ain Tak Marbuto Jamiatul Khair. Tapi ini tadi saya perhatikan dalam layar ketika membacakan atau menyampaikan tentang mars, tulisannya adalah Jim Mim Ain Ya Tak Marbuto. Kalau tulisannya begitu maka dibacanya bukan Jamiatul Khair, Jamiatul Khair. Jamiatul Khair. Itu dua istilah yang maknanya berbeda. Jamiah bisa artinya adalah universitas, bisa artinya adalah yang mengumpulkan. Kalau jamiah itu artinya adalah perkumpulan. Jadi mungkin lebih tepat memang Jamiatul Khair.